sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Selain lebih enak, campuran ini juga untuk mengurangi rasa pahit atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Namun efek dari campuran ini bisa mengakibatkan gagal jantung. Lalu ada jenis miras dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung tradisional. Penyebab keracunan umumnya bukan susu, melainkan jenis alkoholnya. Karena umumnya menggunakan alkohol tradisional, maka jenis dan kadarnya tidak diketahui oleh pelanggan. Salah satu oplosan yang cukup populer adalah Mansion Cola. Minuman ini merupakan campuran vodka dan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk menutupi cita rasa tidak enak pada minuman keras. Dampak yang diberikan miras oplosan ini pun sangat berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat merenggut nyawa. Karena kalau alkohol itu, gejala keracunan alkohol itu bisa mengakibatkan kerusakan.